Okey, tuan kau tinggal dekat rumah akak ni, ya? Siapa nama tuan kau? Salma. Salma. Kenapa nama Salma? Berapa lama kau duduk Ramadan dia? Dah lama dah. Lama. Untuk apa Salma selalu duduk Ramadan dia? Sakit hati. Sakit hati pasal apa? Anak-anak dia senang-senang. Senang-senang. Jadi kau didiklah anak dia. Sebenarnya didik anak dia. Kau belajar pandai-pandai. Orang senang pun kau sakit hati. Kenapa? Dia senang tak nak tolong aku. Tolong kau untuk apa? Eh, bantulah sikit. Aku bantu susah. Kepala otak kau. Kau pun ada anak kan? Ada. Habis? Suruh anak kau bantu. Anak dia senang-senang. Kerja besar-besar. Habis suruh anak belajar pandai-pandai. Ni asyik main game je, ambil dadah je. Stand, tak payah pusing kamera saja. 100 kali aku ajar. Macam tu juga. Hei, tak bukan itu, Mamba. Tak payah pusing tu kamera saja. Aduh. Kau masuk dalam badan ni untuk apa? Aku sakit hati. Ya, sakit hati. Lepas tu kau apa orang tu dalam tu badan dia? Macam-macam aku kerja kan. Satu badan aku kerja. Badan kasi bisa-bisa. Betul. Kasi dia sakit. Betul. Dia ada puas berubat. Betul. Kau rasa kau hebat? Ada juga, tapi sakit hati terlepas lah. Ya. Jadi aku nak kau tobat sebelum aku bunuh kau. Kau nak tobat ke tidak? Tak nak aku. Tak nak. Nanti aku tak dapat duduk kat dia. Apa? Tak dapat duduk dekat dia. Tak dapat duduk kat dia. Kau kenal aku siapa? Tak kenal. Tak kenal. Kau nak cuba senjata aku? Allah! Masa apa? Rasa apa? Sakit. Sakit. Nak lagi dalam? Sakit. Nak keluar ke tidak? Tak nak. Tak nak. Nak aku bunuh kau? Aku duduk lembab dan dia sedap. Sedap. Oh,
Aku tak nak keluar. Nak kau keluar cara baik. Aku islamkan kau. Kau balik ke Mekah. Kau tak boleh jumpa tuan kau lagi nak. Nak tak? Sakitnya. Sakit kan? Sakitnya. Sekarang aku nak islamkan kau nak tak? Nak dua mata kau ni apa? Nampak? Nampak apa ni? Apa kau nampak? Ini Kaabah. Kena Kaabah. Kena pergi sini tak? Tak nak? Allah. Kau sanggup mati kan? Kau sanggup mati kan? Ha? Aku tak nak mati, nanti orang lain tak kena. Aku nak kena. Aku nak kenakan anak-anak dia semua. Biar mati semua. Ya mati semua senang hati aku. Allah pun tak izinkan. Aku nak kau jadi baik. Anak dia semua aku nak kena. Biar dia mati.
Ya ni mati semua. Kau dah duduk bertahun-tahun tak mati pun semua. Anak ni semua sakit. Anak ni semua sakit. Semua sakit. Aku puas hati dengan anak ni sakit. Ya ni mati. Sekarang kau sakit tak? Aku tak sakit. Tak sakit. Betul ke? Tisu pada pegang gelap. Jin tanah. Nama kau apa, jin tanah? Aku tak ada nama. Tak ada nama. Jadi kau tak nak keluar lah ya. Kau sanggup mati eh. Tuan aku tak kasih aku keluar. Kau nak dengar cakap tuan kau ke nak dengar cakap aku? Sekiranya kau tak dengar cakap aku akan bunuh kau. Tuan aku tak kasih keluar. Tuan kau tak ke sini. Tuan aku tak kasih keluar. Okey baik, tuan kau tak kasih keluar. Sekarang aku panggil tuan kau. Assalamualaikum. Ini tuan kau. Ini tuan kau. Kan? Ha? Bukan satu, banyak. Banyak. Ini semua tuan kau. Betul. Buka mulut. Kau makan tuan kau balik. Sakit tak? Sakit. Kata tadi kuat. Ha, jin kuat kan? Ha? Sekejap lagi kau mati pelan-pelan dia. Kau nak keluar ke tidak? Ha? Tak ada. Dah setia kan tuan kau eh? Tak sanggup mati kerana tuan kau. Ha? Pusingkan Anu. Kursi tu belakang kan? Pada nampak Langau. Ini apa Sunan? Langau. Sama-sama, selamat sembuh, selamat sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang lagi ke? Tak ada? Keluar.
Satu lagi kasih Arif. Arif handle semua kasih habis. Ini abang tak rawat eh? Dah sudah. Ha, okey. Panggilan untuk nombor 28. Tak apa. Dia ambil tiga sekali tak apa. Dengan kau-kau sekali kita ambil. 28. Siapa kau depan? Kau front liner. Tanya Zul, ada lagi orang tak? Mikrofon kat speaker kat dalam dia nak dengar. Kenapa cik tu panggil kan? Tutup dengan plastik. Patut tak dengar. Habis suara air. Mana plastik dia dulu tutup speaker tu? Dia ambil plastik. Okey, dah panggil. Suang kan tapi bahaya juga kat luar. Untuk plastik, ya. Dia taruh lah benda berat, tak terbang. Plastik kita juga kepo balik ke lantai balik. Selam. Lebih nak pakai lama. Air, kena pakai air. Air mana air ini? Tak bagi sebotol lah, bagi lagi. Minum cik air ni. Air penawar. Sangat telur. Okay.
Nak bersihkan tapak tu ke ada? Sebab macam dia oh online je lah. Oh okay, okay. Tapi sekarang saya nak buka dia terlulak ni. Ugh.
Kaki ringan sikit ke? Ringan sikit. Tunggu ni tengok macam mana. Sangkut dia kat dekat. Sebab nak tengok kan? Ringan. Dia cuba ganggu, dia pergi jalan kot. Suruh duduk menghadap dia kan. Haa. Yalah, dia tu kata dia yang ngau. Yalah. Yalah, kita nak buat baik, dia buat macam tu. Thank you.
Masukkan semangat semula. Ya. Masya-Allah. Zikir Allah lah nanti kita masukkan. Ya, badan dah saya macam dah rasa lapang lah. Rasa tak ada rasa macam berat macam tu, tak ada dah. Tekak pun rasa sebelum tekak ni rasa macam ada benda yang duduk kat sini. Nak minum air setekuk pun susah nak habis. Terima kasih. Ada air nak? Dia senang masuk air telan lah. Kalau tak selama ni saya nak minum, memang dia macam susah nak air tu nak masuk ke dalam.
Apa dia situ? Aku akan bagi nasihat kepada masyarakat yang ada masalah menjaga. Berapa lama dekat? Kaki saya ni dekat anak saya dah 13 tahun dah sekarang. Yang tekak ni pun dah lama juga lah, daripada 20 tahun juga lah sebab saya tak tahu. Memang tekak ni memang saya minum air ni satu ni boleh boleh tahan sampai besok kalau betul-betul. Tak boleh nak telan. Ha, saya memang tak boleh nak minum. Ada buat rawatan juga. Jarak jauh pun saya ada buat juga. Tapi macam benda yang samalah lah. Cakap macam tu, ada saka macam tu je lah. Tapi biasa saka kadang-kadang dia orang tak boleh nak buat macam tu. Jadi saya minta lah pada siapa-siapa yang ada masalah bolehlah cuba kat sini. Saya pun tengok daripada YouTube. Saya tengok kan. Tengok siapa YouTube mana kak? YouTube Tabi Adam. Tabi Adam tadi? Saya tak tahu. Entah. Tuan ke? Ya, tuan. Siapa? Entah. Entah. Mana? Sama rupa ke? Sama kan? Sama kan? Dia dah jadi patung. Itulah Tabi Adam. Ni? Alhamdulillah lah saya pergi tadi pun sampai tersesak-sesak sampai ke Tanjung Bidara. Dengan pergi mandi laut dulu. Aduh sakit. Tak apa, mungkin niat saya memang nak baik kan. Saya nak ikhlaskan diri saya, nak pulih semula, nak besarkan anak. Kalau boleh biarlah saya nak sihat. Itu tujuan saya. Saya tak ada nak berdendang siapa-siapa, tak ada. Puas hati tak kak dengan rawatan kami di sini kak? Alhamdulillah puas hati. Semoga. Berapa mahal ni kak buat rawatan di sini kak? Ada. Kalau untuk scan 50. Kalau untuk buang saka 200.5. Jadi perbaloi tak terlepas kak dalam tahun-tahun ini? Alhamdulillah lah, syukur kepada Allah. Berbaloi lah dengan kata mak, yang dikenakan bayaran itulah. RM3,000 ya alhamdulillah, astagfirullahalazim. Tapi saya ada buat rawatan jarak jauh juga. Ni saya anak saya semua tak tahu sebenarnya. Dia masa dia nak cakap nak buat, dia kata saya tanya berapa bayaran. Saya kalau mahal saya tak ada duit jarak jauh. Dia tak tahu, saya kenal dalam Facebook. Dia tak nak bagi tahu. Lepas tu dia buat, dia kata awak baring. Malam baring memang saya rasalah pergerakan benda tu keluar. Habis lepas tu dia cakap dah siap semua. Saya tanya lagi bayaran berapa, dia tak nak cakap. Lepas tu saya tanya juga, baru dia cakap semuanya 600.5. Habis saya kata saya tak ada duit 600.5. Saya dah tanya banyak kali, kenapa awak tak cakap? Adakah itu Facebook Abi Adam? Sebab di situ dia tulis perubatan lah. Sebab saya nak baik, niat saya nak baik. Jadi saya memang kata orang kalau jarak lau yang tanpa kita kenal bermacam-macam boleh berlaku, betul. Tapi niat saya nak baik, sungguh saya nak baik. Jadi dia kata yang gangguan yang cik cakap tadi, ada juga gangguan yang dia cakap sama. Lepas tu dia ada bagi saya garam ni tu. Tapi macam mana tu garam tu? Masa tu dia dah bagi saya suruh minum. Saya ikut juga. Saya ni anak baik. Lepas tu saya minum. Tapi kaki saya tetap sakit. Sakit sampai sekarang ni, sampai saya datang sini balik. Dia kata dah okey dah ni. Berbaloi pun mulai je. Boleh kayu. Sebab saya selalu kayu basikal. Ni dah tak boleh kayu basikal. Dah tak boleh naik tangga. Itulah saya minta. Kalau boleh mana yang kat luar tu, kalau rasa macam jarak jauh tu, kita carilah yang kita dah, orang kata yang kita boleh percaya lah. Kita boleh yakin. Dekat YouTube. Apa nama YouTube saya kak? Alamak. Tabi Adam lah. Betul kan? Adam. Malam-malam saya tengok. Yeah. Saya tengok kan. Lepas tu tak ada orang nak bawa saya datang sini. Tak ada. Ni nak, ni anak saya yang duduk dengan saya. Ni dia yang cakap nak bawa jauh. Kereta tak ada. Jasin. Jasin jauh. Dia jauh. Jauh. Sama kan bagi saya jauh lah. Jam jauh kak. Orang Terengganu, Kelantan, Perlis, Sabah, Sarawak datang. Badu pula kata.
Tak apalah, mungkin kurang tu pakai. Ah, yang penting saya sembuh, saya sihat, saya niat saya nak jadi kuatlah, saya nak besarkan anak saya dua orang. Ah, sebab saya ibu tunggal. Jadi saya tak nak diganggu. Biarlah yang lepas-lepas saya dah reda dah. Saya tak ada fikir dendam, tak ada. Ah, saya nak saya sihat, itu je tujuan saya. Apa pun teruslah, terima kasihlah sebab Allah dah tunjukkan jalan yang sebaiknya. Sebab sebelum ni memang nak pergi tak jadi. Ha. Tapi alhamdulillah lah, minta pada Allah, biarlah Allah sihatkanlah saya anak pada. Ha, biarlah orang kata saya reda akan ketentuan segala perceraian ajal maut semua Allah dah tentukan. Sebab saya kahwin umur 32 tahun saya baru berpisah. Anak saya 8. Jadi benda tu maknanya macam satu mustahil bagi seseorang nak terima. Sebagai seorang suami kan, dia tak boleh nak terima benda tu kan, sebab lama saya kahwin kan. Tapi Allah Ta'ala tahu ada sebab bagi saya. Antara saya dengan dia, dengan Allah tahu sebab perpisahan ni. Jadi kita tak perlu nak cerita, kita cuma apa yang saya tanggung Allah tahu. Jadi keredaannya semua dengan reda Allah pun saya dah berpisah. Ya, tapi masalahnya tak boleh nak terima lah. Dia tak boleh nak terima itu. Jadi nak saya balik, tapi saya tak boleh nak buka hati lagi. Minta maaf lah syaitan. Kita tak boleh masukkan dalam pasal. Ah, boleh, betul-betul. Okay. Jadi kita nak menutup kepada pada netizen kat luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada netizen kat luar kat sana, kalau ada masalah macam ni, insyaAllah carilah tapi Adam Maksa datang sini. Ramai-ramai. Tapi jangan lupa subscribe, like dan share. Tekan loceng. Tong-tong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.